Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nasi Kemdi Abdel. Mencuri tandanya ada merampas hak orang lain dan sepatutnya mendapat hukuman. Namun bagaimana jika pencuri seorang nenek tua dan sudah meminta maaf? Sebuah video viral memperlihatkan nenek-nenek yang berdiri di sebelah sepeda yang diambil. Sang pembuat video yakni Mika Rosi di TikTok berusaha mengungkapkan kasus yang terjadi. Teman-teman hati-hati sama nenek-nenek tapi nggak bisa dikasihani, dia nyolong sepeda Kayla ini. Keberkok sama kita semua, ungkapnya. Video ini lantas mendapat tanggapan dari warganet, salah satunya membela nenek tersebut dengan alasan dibalik maling sepeda tersebut. Udahlah, itu orang tua, mungkin punya alasan yang kuat. Kita yang lebih mampu dari dia, jangan ego, tanya baik-baik, tanggap warganet. Warganet lain menanggapi video tersebut begitu miris karena nenek-nenek tersebut sudah meminta maaf tapi diviralin. Miris banget, udah dikembaliin tapi diviralin, udah minta maaf juga, tanggap warganet tersebut. Kasihan nenek-nenek digituin sama mbaknya yang kurang sedekah, hati-hati sama mbaknya ini, kalau salah bisa masuk TikTok, protes warganet lain. Mayoritas dari tanggapan warganet lebih banyak membela nenek tersebut, meski maling adalah perbuatan yang salah, nenek yang tidak berdaya ini mendapat simpati dari komentar warganet. Salah satunya komentar warganet satu ini yang menyoroti cucu nenek yang tak sanggup membeli sepeda. Mungkin pengen beliin cucunya tapi nggak sanggup, nggak mungkin untuk dia pakai sendiri atau sesuap nasi, balas warganet.